103,1 FM, generasi suara musik Indonesia. Jenglot. Saya tante kau nih. Enggak mau kan? Aku enggak suka. Aku enggak mau. Aku enggak bisa. Aduh, gojek. Tahu pedas jenglot. Mari kita coba, oke? Kita mau pesen tahu yang enggak pedes. Iya. Tahu. Mau pesen tahu yang enggak jenglot ada enggak? Duh. Kenapa mbak? Kok bisa namanya? Kenapa mbak? Ini tuh buat Gen FM tuh. Buat Gen FM. Mbak, kenapa namanya tahu jenglot? Karena yang jual kayak jenglot. Lu ya Allah. Bisa jadi. Mungkin turun kali mbak ya. Anyway, namanya siapa nih mbak? Christine. Oh Christine, mbak satunya siapa? Ariana Grande. Waduh, celana siapa? Nde. Oke. Yaudah kita panggil dia Mbak Nde, oke? Mbak Nde, Mbak Christine. Mbak, kok bisa tercetus tahu jenglot itu dari mana? Dari isinya yang pedas. Dari isinya pedas? Oh, pedas. Emang suka pedas emang bawaannya? Iya. Oke. Terus Mbak, udah lama gak bikin tahu kayak gini atau jualan tahu kayak gini? Udah 3 tahun. 3 tahun keliling kanan kiri atau stay di atau sini? Stay di sini. Oh, kok kita jarang kesini ya Mbak? Ini kan dibilang kaki lima. Yeah. Nah, kalau digusur gimana coba? Kan sering juga tuh digusur. Ini kakinya 3 kok. 1, 2, 3. Pinter. Mbak? Kakinya Mbak. Wah kayak gini. Kemalahan. Mbak, kalau digusur gimana coba sama Sapo PP? Iya, nggak mungkin. Kan bayar. Oh, pinter. Ya ini yang bagus. Bayar. Nah, ini gratisan bakal digusur. Iya, cok nangkring aja. Mbak, pemasarannya gimana? Lewat Instagram atau apa atau gitu? Atau punya sosmed gitu? Lewat mulut, silakan tahu jenglotnya. Coba, praktek. Oke. Coba deh, kalau bisa, aku mau lihat Mbak Kisit sama Mbak Nde dulu kan jualan. Mbak jenglot, tahu jenglot. Tahu jenglot. Kan orang-orang kira jualan jenglot. Nermah. Ya aku penasaran, aku pengen coba, boleh ya? Iya, kita beli, gak coba. Kita beli sih. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita beli satu. Ini sama harga sih, harganya. Rasanya sama semua ya? Iya, rasanya. Cili Aiwis. Coba, kenapa dibilang tahu jenglot? Katanya sih pedes. Nih, dalamnya. Pedes sih, gak karu-karuan nih pasti. Tak bilang ya. Yo, cepet-cepet ya. Oke. Mbak Christine, kalau kayak gini ini ya, suka dukanya jualan tahu jenglot ini apa sih, Mbak? Senang. Terus susahnya apa, Mbak? Susahnya enggak ada. Enggak ada. Oh, alhamdulillah ada. Banget. Terus sehari pasti bakal ludes, Mbak. Kenapa? Sehari ludes. Ludes. Oke. Berapa? 250. Satu berapa harganya? 3.000. Ayo berapa? 250.000 per hari. Tapi bikin lagi enggak kira-kira, Mbak? Enggak. Entek. Boleh. Mbak, okay. Buka cabang. Ini pedes loh ya kulitnya. Sumpah demi Allah. Okay, ini pedes banget sumpah. Mbak, kalau kayak gini nih, ada yang sering utang nggak? Ya nggak ada lah. Ada yang ngebon. Nde be, saya yang ngebon. Ada curhatan nggak? Cowok-cowok yang suka ngebon gitu? Nggak ada. Oh, kita bonus, kita bonus. Kalau mau ngebon ya tinggal baju. Hah? Tinggal baju? Iya. Bisa lah. Ngebon tinggal baju. Oh, mudo. Iya. Gue nggak bakal kesenengan malahan. Ya, kan? Di sini kita kenapa sih ke tahu jenglot? Soalnya kalian tuh lebih spesialnya lagi nih, Mbak. Penjaganya dua-duanya nih cewek. Nah, sukanya atau bangganya menjadi wanita nih apa? Sukanya deh, suka menjadi wanita tuh karena cicik. Apa, Mbak? Kenapa ya, Ta? Karena pandai berbicara. Pandai berbicara. Benar, bagi wanita aku setuju. Benar. Kalau lebih laris mana? Dijaga cewek atau dijaga cowok? Dijaga cewek dong. Oh, apa mana bajunya ngapret-ngapret ini, Mbak Yo? Lagi untuk lagi. Nuh kan? Nde, Christina, Yayu, Jago tahu jenglot. Oke, terima kasih ya buat Mbak Nde. Jangan lupa
lupa dengan Gen FM terus. Okay. Makasih, iya. Mbak. Aja, terima kasih ya, dibayar kita tahunan. Berapa? 3.000. Berapa? 3.000. Oke. Okay. Nah. Pas. Gen 103,1 FM. Generasi suara musik.